Desa Bendosari. Lur ya, tempat parkir di depan jembatan apa ini? Grojogan Sewu. Begini ya. Wow. Sungai Lur ngapi. Jalan rayanya diperbaiki ya, ditelengseng Lur, tidak longsor. Itu antri gantian lewat. Yo, mlaku Lur. Gremis Lur, udan Lur. Minggiro. Minggiro mana itu? Minggiro. Ya, berjalan mungkin ya 7 menit. Awas, orang menit dulu. Segere banyu nih. Ya, pemandangan alam pegunungan Lur. Dingin, sejuk. Ditambah maneh gremes. Banyune kepiur-kepiur. Pak Ngadiman. Nggih, Pak. Badhe. Saya terjun. Nggih. Nang dompet nang nang tas sampean mau. Nggih. Nggih. Lagi hari. Kau anu pendopo ye. Enten pendopo ye. Enak nggih. Nah, ini juru kunci nih, juru pelihara. Oke, ayo Mas Rana. Oke, matur nuwun. Ayo Rana. Eh. Yo kak ya kucing. Ini Lur, Rana. Juru kunci nih. Terlihat Lur. Jadi jalannya ini sangat tidak ekstrim Lur ya. Karena apa? Gampang dijangkau. Ya. Berarti gak menggos-menggos Lur. Sugeng rawuh, selamat datang. Nah, biasanya jadi ngomong sugeng. Pone, bendera merah putih Indonesia. Oh, ono sejarah nih,
ono sejarahe sampai dibangun ini. Jalan di depan, ruas jalannya sangat kecil, menjaga moral, menyelamatkan pendidikan bangsa. Besar manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Hello. Ya, hello. Yang terjun ini lur. Ben bojoku seneng. Tukang selfie. Ya terjun ini lur. Coban Grojokan Sewu. Patung Ganesha. Sama ya, kanan kiri Ganesha. Patung Buddha. Siddhartha Buddha Gautama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu lur ya. Kali ini di Tambolang berada di Coban Grojokan Sewu. Di masyarakat ini menyebutkan namanya adalah Coban. Coban ini RRT. Grojokan ini Grojok. Sewu ini Seribu. Wang Thompson. Jadi lokasi air terjun Coban Grojokan Sewu ini lokasinya cukup gampang lho ya. Bisa dicari lewat Google Maps langsung ke tempat lokasi. Oke, gampang. Jadi lokasinya tidak ekstrim, tapi dekat dengan jalan raya. Insya Allah jalan kaki ya mungkin ya 5 menit ya. Jalannya datar lho ya. Karena saya bilang jalannya tidak ekstrim. Enak. Untuk parkir khusus roda 2 itu di sebelah kiri dari apa ya, dari sini lah ibaratnya dari Madya Surabaya lho ya. Tapi parkirnya sebelah kanan. Ada tulisannya lagi ya, khusus parkir roda 2. Nggak tahu bayar parkirnya berapa deh, nggak tahu ya. Saya belum pulang. Kemudian masuk ke area, langsung disambut oleh penjuru penjara, penjuru kunci, atau yang jaga area itu, Pak Sugiman namanya. Jadi yang penjara, yang merawat tempat ini ada beliau. Ditarik per orang dengan tiket Rp10.000. Satu orang lur ya. Satu lur bawa 10 ya. Ya satu saya uang gitu lur ya. Jadi habis setelah bayar tiket langsung masuk ke area itu ya, ini ada pendopo. Ya menurut kisah dari beliau banyak disebutkan di konten-konten YouTube lainnya, YouTuber sama wawancara dengan Pak Sugiman. Kenapa ke ono bangunan Cina kayak begini kan? Memang ada caranya lur. Itu orang Surabaya. Saya ingat-ingat ya, orang Surabaya itu menderita lumpuh selama 9 tahun atau 30 tahun lumpuh atau pelaku lur. Itu mandi berendam di air terjun. Jadi selama 1 jam atau 30 menit atau berapa setelah melaksanakan ritual atau pompom di air terjun, langsung sembuh. Langsung sembuh. Itu termasuk dari salah satu cerita dari beliau. Kemudian juga banyak lagi tahu usaha atau gimana ini bawa itu orang sakit seperti itu ya, botak itu seperti orang itu direndam di sini. Setelah direndam banyaknya mengalami kesembuhan karena
cok goro lho kan lho lapu goro nah anu jenangan aku wawancarai sama kejauh itu agak resim tuh lho itu lulur ya suasanya enak, adem, dingin lulur ya ini menurut orang-orang ini mengandung uang saya penyembuhan dan pengobatan karena banyak orang yang mengalami kesembuhan dalam hati atau lewat penyembuhan dulur ya ini banyak cerita kenapa kok ada sambungan kekasina ya itu tadi setelah sembuh dia punya radar dia bisa menghabiskan biaya mungkin ya 1 miliar atau 2 miliar ini ya menghabiskan biaya itu loh lase loro sama dia tidak mau lari. Nah, di sini auranya saya coba ungkap ya misteri apa yang terkandung di coban grojokan saya ulur ya. Awalnya terasa enak, adem, greget, berkurang energi ya, emosi cukup ya. Tuh. Di sini ini ada suatu kerajaan seekor naga. Pimpinannya itu naganya itu berwarna kuning. Kemudian ada mustikanya warnanya kuning ya, ini ya. Jadinya di tangkang keme mulutnya mustikanya loh. Rajanya ada di sini, ini kita di kerojokan sana. Di apa ini? Patung Buddha itu. Di sini ini kerajaannya. Ini gerbangnya juga ada di sini. Ya, insya Allah itu mempunyai pasukan itu ya 5 juta naga. Jadi kecil lah. Simbol E di mau. Simbolnya kuning ya. Kemudian disarankan untuk penyembuhan dia diperlukan kan dia bukannya di atas dunia di film ya kita sorot tadi tempatnya di sini ya untuk ritual penyembuhan menyerap energi posisi juga dulu ya ini di sini kerajaan atau orang itu tidak ada karena domendo orang ya tapi bukan ini luar ini asli yang jaganya adalah sosok naga sosok ini ngobrol ini ngobrol sosok orang ngobrol ya karena kedinginan kuning keemasan gelap yang lihat ini terata sosok ya kegiatan itu apa ini beberapa ritual juga dia itu ya itu kerocokan bawahnya ini di loro telu papa limo ada tujuh kerocokan ya itu bagus di situ, energinya kuat di situ. Kita di pusatnya sana ya, itu ya. Jadi itu aja yang bisa saya jelaskan, mengungkap misteri apa ya yang terkandung di air terjun Grojokan Sewu. Patung Ganesha kanan dan kiri. Nah, cukup sekian ya lur ya. Ya kata-kata tidak ngenai, tidak sesuai dan mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.